Maka kita tu kesimpulan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi, hakikat niat pada dirinya itu gurisan hati yang terguris dalam hati dalam waktu yang sangat cepat. Lagi kilat, natam nakalan kilat. Yang kemudian niat. Maka ilun kalun surah lagi niat. Tekedi urung haite mufom dan haite ate gebubut yang namun nian urusan pribadi yang niat tetap lagenyo nyo ka merumpo nyo barokol lumpuh surah mungkin ragu karena hana merumpo nyo mutuli fi asra'i waqtin. Maka almarhum abun gepegah yang bebut nah abun tu pegah lagi nyan yang bebut nah nyan niat urung kampung nyan keni geulang lapai niat ngan ate kan kakak cawa ju hai tanya pun tabut nyan gepegah surah usali fardat duhri arba'a raka'atin mustaqibilal kahanaruh lo mustaqq bilal qiblati padu rakaat arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala getekebi wate getekebi pe yang gebubut atrabuno cuma ngenate kele ngeli keniat kena bun tetapi bek kajak pegaru urung kampung semayang karena ba ujung aku sembahyang fardu zuhurnya yang gulangan nate kena timbul satu tekad yang bulat untuk mengerjakan atra itu yang ke ato buno yang mato yang kenin nyan ke yang nin maka menyojit drone cobalah atra yang bacutnya nepeluk dalam takbir aku sembahyang pegadek sehingga Allahu Akbar siap bet habis-habis sahaja aku sembahyang pada zuhur taulang ngati itu bukan niat yang niat jazam tekad bulat mengerjakan atap puno dalam hati kitanya buat ujung yang kerja hang gebi perkara niat kan tapi nah eh betul ya betul eh? Niat kan ya pandai niat ya mengulang dengan hati karena hakikat niat ya khatirun yahturu fil qalbi fi asra'i waqtin maka dikepi panjang-panjang mendum yang kegulang tangan Allahu Akbar gulang atau apa nama kakak lah kan ikut je nak bubur karena nak jazam buat bujuk.